Pagi mas. Halo pagi. Gila, youtuber ya. Kopi siapa pak? Selamat pagi guys. Hari ini hari ke-9 di Babel. Kalian hari ini mau melakukan tes PCR, terus rencananya sih mau vaksin, tapi lihat jadwal dulu katanya. Terus saya mau ngajak kalian muter-muter apa aja yang ada di dalam Babel. Mulai fasilitas, tempatnya seperti apa. Ikutin terus ya. Udah ada mobil golf ya kot. Pagi mas. Halo pagi. Gila, youtuber ya. Kopi siapa pak? Vaksin. Vaksin tapi masih nanti jam 10. Tadi udah PCR pagi. Nah sekarang lagi lihat-lihat aja di sini. Oke. Gimana? Ibia Bubble. Ya, bosan mas. Baru seminggu. Oh iya. Oh, masih 3 minggu lagi. Iya, siap. Mantap. Pagi pak. Nah, kafe. Ada tempat laundry. Sampel pertama dari hidung ya? Iya pak. Maaf. Silahkan mas. Iya. Sampel kedua dari mulut. Dari hidung. Hidung satu. Oke. Masih gua pantau. Anjay. Setelah melakukan tes PCR, kemudian dilanjutkan dengan vaksinasi, dimulai dari tes tensi darah, kemudian mengisi biodata. Setelah melakukan semua itu, dilanjutkan dengan vaksinasi itu sendiri. Melakukan vaksinasi, kita berkeliling sebentar di Villa Robinson untuk melihat beberapa fasilitas. Itu ada tempat gym yang bisa dipakai, tapi harus mengatur jadwal terlebih dahulu. Kemudian ada lapangan outdoor yang bisa dipakai untuk berlatih. Terus ada barbershop, ya mungkin 2 atau 3 hari lagi siap. Mantap!
terus ada tempat bermain badminton dan main pingpong. Begitu penampakannya. Pagi guys, itu beberapa fasilitas yang ada di Villa Robinson. Oke lah, bagus juga. Terus kemarin hasil tes PCR kita, puji Tuhan semua yang ada di sini tuh negatif. Jadi kita bisa melanjutkan kegiatan pertandingan IBL dengan baik. Oke, itu aja vlog kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, share ke teman-teman semuanya. Terima kasih.